Satlantas Polestro Jakarta Timur akan menggelar operasi zebra mulai 26 Oktober hingga 8 November 2020. Operasi tersebut digelar menyusul masih maraknya pelanggaran lalu lintas. Menurut Kompol Teli Kasatlantas Polestro Jakarta Timur, dalam operasi ini, pihaknya lebih mengedepankan tindakan teguran atau preemptif dan preventif kepada para pelanggar lalu lintas. Setelah itu, baru pihak kepolisian melakukan tindak berupa penilangan. Terdapat beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang akan menjadi prioritas dalam operasi Zebra 2020 yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kompol Teli juga menambahkan, untuk sanksi tindak akan diberikan kepada para pengendara yang melanggar seperti melawan arus lalu lintas, pelanggaran stop line, dan tidak mengenakan helm. Sanksi bagi pelanggar tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran lalu lintas juga bisa terancam pidana kurungan atau denda. Dari Jakarta, Iwan Setiawan, Tribrata TV, salam Tribrata.